Musim dingin menjadi salah satu momen yang kadang dinanti oleh banyak orang. Tak sedikit pula orang-orang harus berjuang menghadapi suhu dingin yang amat menusuk. Namun kalian tahu nggak guys, banyak sekali ide unik dan kreatif yang dilakukan orang-orang saat musim dingin. Mau tahu kan apa aja itu? Oke deh, langsung aja kita bahas videonya sampai akhir. Inilah berbagai ide unik dan kreatif yang dilakukan orang-orang saat menghadapi musim dingin. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, yuk deh tekan tombolnya yang ada di bawah video ini ya, biar kamu gak ketinggalan video seru dan menarik lainnya dari Fakta Dunia. Holy fuck. Mungkin lagi gabut dan kurang kerjaan, sekelompok pemancing malah memancing ikan di sungai beku. Namun seorang pemancing malah dibuat kaget dengan apa yang didapatnya. Pasalnya bukan dapat ikan, pria ini malah mendapatkan seekor tikus hitam besar dari dalam sungai. Waduh, kok bisa gitu ya guys? Sentak saja temannya yang merekam hal itu sampai dibuat kaget dan tertawa. Hehehe, apes bener ya guys pria yang satu ini. Saat musim dingin, seorang pria malah membuat percobaan yang cukup aneh. Pasalnya pria ini malah mencoba menjatuhkan sebuah bongkahan es besar ke dalam lubang. Lubang yang sangat dalam tersebut telah lama ada di wilayah Antartika. Namun yang bikin heran, saat bongkahan es itu dijatuhkan, muncul suara yang mirip tembakan seperti senapan. Wah, kok bisa gitu ya? Sentak saja kejadian ini sampai viral saat diunggah di media sosial. Seorang pekerja di Taman Nasional Yellowstone di wilayah Amerika mampu dengan mudah memotong es balok yang ukurannya jauh lebih besar seorang diri. Ia memotong dan memindahkan es balok itu sendirian tanpa dibantu seorang pun. Wah, rajin dan ulet sekali ya pekerja ini. Beberapa orang banyak yang melakukan challenge aneh saat musim dingin. Salah satunya dengan berenang di sebuah danau es. Namun seorang pria yang viral di aplikasi TikTok ini malah alami hal apes. Itu karena saat mencoba berenang dan menyelam di sebuah danau beku, dia hampir saja tak mampu keluar dari danau tersebut. Pria ini sentak dibuat panik ketika tak mampu menemukan jalan keluar di danau itu. Beruntungnya ia sigap dan mampu keluar dari danau yang super dingin tersebut. Waduh, telat sedikit aja bisa nakutin ya guys. Beberapa pria malang ini nyaris dan hampir tertimpa sebuah es. Itu karena dua orang pria ini malah nekat untuk memanjat sebuah gunung es yang berada di tengah laut. Beruntungnya, dua orang pria ini tak tertimpa bongkahan gunung es tersebut karena langsung berenang menjauh dari pecahan gunung es itu. Aneh-aneh banget ya guys. Oke. Marche arrière. Oh, attention, bye. Oh putain. Merci. Saat musim dingin, beberapa orang juga melakukan percobaan aneh dan nyeleneh. Itu karena beberapa orang pria malah mencoba melemparkan batu di sebuah danau beku. Namun saat batu dilemparkan di danau beku, batu itu malah menimbulkan suara aneh layaknya sebuah peluru senapan. Gak hanya itu, seorang pria tua juga dengan sengaja bermain bola golf di sebuah danau beku. Dan yang bikin kaget, saat bola golf dilempar ke danau, bola golf itu juga menimbulkan suara layaknya sebuah peluru senapan. Kira-kira kenapa ya guys? Kok bisa timbul suara gitu ya?
cold out Greatest here. Sound ever. Itulah beberapa orang yang punya ide unik dan kreatif yang dilakukan saat musim dingin. Gimana nih guys? Ada yang punya pengalaman serupa?